Baru-baru ini viral sebuah video memperlihatkan seorang pria lakukan terapi ikan yang diunggah oleh akun TikTok @fine_gappi. Pria tersebut melakukan terapi ikan bukan di kaki tetapi di kepala. Rekaman video memperlihatkan seorang pria memakai kaos warna merah. Pria ini sedang berada di tepi kolam untuk terapi ikan. Pria itu melakukan terapi ikan di bagian anti-mainstream yakni kepalanya. Ia memasukkan kepala botaknya ke dalam kolam ikan. Siapa sangka ikan-ikan yang ada di kolam mengerumuni kepala botaknya. Bukan satu dua ikan yang mengerumuni kepala botaknya, melainkan ratusan. Pria tersebut tampak santai saja kepala botaknya dikerumuni oleh ratusan ikan. Penampakan ratusan ikan yang mengerumuni kepala botaknya bikin merinding. Tidak lama setelah dikerumuni ikan, pria ini mengangkat kepalanya ke atas. Ratusan ikan yang mengerumuni kepala botaknya dengan sekejap pergi dari sana. Pria itu tersenyum sambil mengusap-usap kepala botaknya yang baru saja dikerumuni ratusan ikan. Video kepala botak pria tersebut dikerumuni ikan telah ditonton sebanyak lebih dari 10,2 juta kali. Video viral itu menuai berbagai tanggapan dari warganet yang menonton. Warganet dibikin merinding hingga takut melihat kepala botak pria ini dikerumuni ratusan ikan. Ada yang takut membayangkan pas kepalanya diangkat ikan masih menempel. Ada juga yang mengatakan beruntungnya bukan ikan piranha.